Perwakilan dari 35 pelatih dan atlet cabang olahraga unggulan binaan KONI Sumatera Selatan yang dipersiapkan menuju Prapon dan PON 2024 mendatangi kantor KONI Sumsel untuk mempertanyakan mandeknya uang pembinaan yang sebelumnya dijanjikan oleh pihak KONI. Pelatih dan atlet cabang olahraga unggulan binaan KONI Sumatera Selatan yang dipersiapkan menuju Prapon dan PON 2024 mendatangi kantor KONI Sumsel untuk mempertanyakan mandeknya uang pembinaan yang sebelumnya dijanjikan oleh pihak KONI dan kedatangan tersebut dilakukan pada Kamis pagi. Pelatih Anggar Sumatera Selatan Lukman Ahmadi mengungkapkan uang pembinaan bulanan para atlet dan pelatih yang menunggak sejak bulan Oktober 2022 dijanjikan akan dibayarkan penuh oleh KONI, namun pada kenyataannya mereka hanya menerima uang pembinaan selama 3 bulan. Selain itu, Lukman mengatakan kondisi ini menimbulkan tanda tanya bagi atlet dan pelatih. Mereka pun lantas meminta penjelasan secara langsung kepada pihak KONI, namun sayang jawaban yang diberikan pihak KONI dianggap belum memberikan solusi. Lukman mengaku para atlet dan pelatih sementara memilih untuk sabar menunggu dalam waktu satu pekan ini. Bila memang kemudian tidak ada solusi, para atlet dan pelatih akan menyikapi permasalahan ini secara lebih serius. Irawan, Pal TV.